Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saatnya ini saya sarapan masakan istri. Ini makanannya apa ya? Ini ada nasi, ada teh, kemudian ada ikan bawal. Ini disemur atau dikecapi. Kemudian ada tumis kangkung alias jak kangkung. Ini ada kerupuk juga. Oke, langsung saja. Ini ada makanan, ini jak kangkungnya atau tumis kangkungnya, ini ada ikan bawalnya, ini ada kerupuk di sini, sebelah kanan saya ada teh. Oke, langsung icipi makanan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada laos. Wis mantap ini ikannya kan. Tambah bubuk rotin. Tuh, saya tuh. Minum teh dulu teman-teman. Nggak nambah lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah punya istri, jangan lupa makan di rumah, cicipi masakan ibumu. Kalau nggak enak, komplain dan kasih saran biar jadi enak.
langsung ke kaki. Empat kerupuk. Kayaknya hari ini, pagi ini, sarapannya pada cumi kantung, kamang, semur, ikan bawal. Enggak tahu semur itu ikan bawal pakai cabai. Jadi cara masaknya, pertama ikan bawal digoreng terlebih dahulu agar ikannya tidak hancur. Lalu kalau udah selesai digoreng, baru kita bikin bumbu untuk di kecap ya. Bumbunya itu seperti tumis, bawang, cabe, garam, kecap, terus jangan lupa dikasih jahe agar ikannya tidak amis. Kalau ingin dikasih merica boleh, bagian buka sama merica. Saya ikannya kalau punya kuping. Gorengnya nggak usah lama-lama, cukup setengah matang aja. Karena kalau terlalu lama nanti keras ikannya. Kepala ikan. Ya, enak sekali. Nah, lupa main. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, besok akan makan apa lagi? Ikut terus channel saya, Himalaya Order Guide. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nikita.